Iya, jadi kayak kita mau bikin podcast baru kan. Gimana? Belum ada tuh di TikTok yang bikin podcast. Jadi apa, ini belum apa? Ada sih, ya enggak tahu juga. Coba ini diganggu nih. Dek, lu kenapa sih mukanya asem banget lagi weekend? Ganggu nih. Ganggu. In frame. Ini Kak. Ada apa? Ada apa? Lu banyak banget beban. Beban? Aduh, kayak anak gede aja sih lu ada beban apa sih? Ya tahu nih, happy dong kayak kita. Iya, gimana sih? Anak SMA juga bisa punya beban kali, Kak. Apaan? Gue tuh lagi ngerasa skill gue tuh enggak berkembang banget. Terus setiap gue bikin konten nih, Kak, hasilnya gitu-gitu aja. Gue tahu nih, mungkin lu kurang referensi kali. Emang segampang itu cari ide? Makanya lu sosmed jangan dipakai buat scroll-scroll doang, buat cari ide yang bagus, jangan dipakai gitu-gitu doang. Gue juga baca berita kali kan di sosmed. Alah masa, gue kayaknya liat lu nonton-nonton yang lain deh. Alah masa. Ih, kenapa jadi berantem gini sih? Hey, Dek, tahu enggak sih? Sekarang tuh ada kelas yang bisa bikin kita nambah skill diri gitu. Ada, tahu enggak? Enggak tahu ya? Emang ada, Kak? Ada nih, makanya tuh kalau scrolling medsos jangan cuma yang negatif doang gitu, ikut tubir atau thread horror jangan. Sesekali yang bermutu gitu kayak ini. Narasi Akademi nih, lihat yang ini. Tuh. Di sini tuh enggak cuma belajar, tapi kita bisa dapat praktek terus dapat pengalaman langsung di lapangan gitu. Jadi jangan lupa ya daftar Narasi Akademi gitu. Bisa kali ya aku tuh jadi brand ambassador Narasi Akademi gitu. Gitu. Tapi Kak, temen lo ini kayak gue pernah lihat deh. Apa mirip doang kali? Mbak GS itu bukan sih? Yang mana? Itu loh. Ya itu mirip doang sih. Iya, yaudah kita ini lagi yuk, terusin. Yaudah kita record langsung aja kali ya. Oke guys, jadi welcome to tempat kita sharing tentang mental health ya di episode pertama ini.